Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keceriaan saya ucapkan kepada anak-anak didik dan rakan seperjuangan dalam bimbingan dan kaunseling. Hari ini seperti biasa saya membawa satu topik yang sangat menarik iaitu belajar bertenang. Belajar bertenang. Belajar sesuatu dengan melihat, dengan mata hati. Belajar bertenang adalah sesuatu yang perlu kita pelajari. Bagaimana cara untuk kita mengawal diri kita bila berhadapan dengan emosi yang tidak boleh dikawal atau sesuatu tindak balas yang menyakitkan hati kita. Dari situlah kita belajar untuk bertenang. Jika kita bernasib baik untuk mengira keadaan yang menggalakkan untuk berubah dan perkembangan kita, kita akan belajar mengenainya. Untuk bertindak dengan munasabah, kita mesti mengawal rangsangan kita. Ia juga akan dihargai bahawa tanpa kawalan diri, kita akan bertindak secara tidak sengaja dan melakukan atau mengatakan perkara-perkara yang dalam jangka masa panjang akan menyakiti hati kita. Jadi adalah amat penting untuk kita belajar bertenang. Ini adalah ilmu baru, iaitu kita belajar bagaimana untuk bertenang. Seperti kata falsafah oleh Jacinto Benavente, kehidupan adalah seperti perjalanan ke laut. Ada hari-hari yang tenang dan hari-hari ribut. Yang penting ialah kapten kapal kami yang baik. Itulah ilmu untuk bertenang. Berita buruknya ialah kita tidak selalu mempunyai pendidikan yang menggalakkan, iaitu kawalan diri. Berita baiknya ialah kita dapat mencapai pendidikan ini sendiri. Sekali kita menyedari masalah ini, di mana masa lalu kita banyak kali kita membuat kesilapan dalam tergesa-gesa, kita boleh bertindak untuk membetulkan dinamik ini. Dalam kes ini adalah benar bahawa kita memperkenalkan faktor penindasan pada rangsangan kita. Memasuki dunia budaya selalu memerlukan kuota untuk melepaskan selera dan keinginan yang menentang kehidupan masyarakat. Tetapi pada hakikatnya, untuk siapa kawalan diri adalah yang paling berguna, itu adalah diri kita sendiri. Ini membolehkan kita tidak membuang tenaga emosi kita yang tidak perlu dan menjadi lebih tegas dalam membuat keputusan untuk bertenang. Terdapat beberapa tips untuk kita belajar bertenang ketika kita berhadapan dengan apa-apa yang paling sukar dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk bertenang kita kena hentikan rangsangan tekanan dengan serta-merta. Secara amnya, ia mengikuti rangsangan stres bahawa kehilangan kawalan muncul. Di sebalik perkataan tekanan, kita boleh mencari apa sahaja yang menakutkan kita dan mengancam kita, yang membawa kita untuk mempersoalkan diri sendiri. Apa yang membuat kita ragu atau apa yang menentang keinginan kita? Jika anda tidak menanam kendali diri, maka secara amnya rangsangan jenis ini mendorong anda untuk berada di pertahanan yang dinyatakan oleh pencerobohan. Anda menjerit, anda mempunyai syarat yang ganas, anda menggunakan bahasa yang menyinggung perasaan, atau anda mempunyai ucapan yang menyinggung atau mengancam. Sebab itu anda perlu bertenang dan menghentikan tekanan dengan serta-merta.
tips yang kedua, anda boleh mengawal wasanah ini jika anda berjaya bertenang dan diam selama 20 saat. Anda tenang dan anda diam. Sekiranya anda merasa mustahil untuk anda tidak bertindak balas, hanya berdiri dan bergerak dari keadaan untuk seketika, menghirup dan menghembuskan nafas. Okey, anda belajar pernafasan untuk anda belajar bertenang dan bergerak dan bernafas secara mendalam. Anda pasti perlu mengira hingga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Anda hembus dan anda akan rasa lebih tenang. Anda tarik nafas, anda hembus. Kadang-kadang perbezaan antara jawapan yang baik dan kesilapan yang besar adalah tepat beberapa detik dan akan pecah. Maksudnya begini, bila anda tidak dapat mengawal, anda belajar untuk bertenang, itu adalah perbezaan yang boleh anda kawal ketika itu. Okey, anda faham? Maksudnya anda bernafas dengan baik, anda kira, membuat kiraan. Mungkin itu adalah salah satu cara yang tepat untuk anda belajar bertenang daripada anda tidak berbuat langsung untuk belajar bertenang. Tips yang kedua ialah fokus perhatian anda pada tubuh anda sendiri. Adalah penting untuk anda kondisikan untuk menjadi sangat perhatian terhadap segala sesuatu yang berlaku di dalam badan anda. Etikan pintar sejak kali anda merasa tidak selesa dengan sesuatu atau seseorang. Berhenti berfikir tentang realiti luaran dan sebaliknya perhatikan bagaimana anda bertindak secara fisiologi. Isyarat datang daripada tubuh anda, ia adalah waktu kepada kebimbangan dan bagaimana anda mengakhiri semua ini. Berkonsentrasi pada bagaimana anda bernafas dalam degupan jantung anda. Perhatikan suhu badan anda dan jika anda rasa panas, sejuk dengan air atau udara segar. Sebaliknya, jika anda mempunyai otot yang tegang, anda tariknya keluar dengan melakukan pernafasan. Tanpa anda menyadari, anda telah belajar untuk bertenang. Untuk itu, anda perlu mengetikkan chip, iaitu tuliskan pesanan di dalam fikiran anda dan anda cuba ulangi terus. Saya mahu memahami tindak balas badan saya. Saya mahu berdamai dengan diri saya. Anda tulis sesuatu kalimat untuk menjadi cara untuk anda mengawal diri. Ketika anda rasa anda tidak boleh mengawal emosi yang teruk pada ketika itu. Tips yang ketiga adalah latihan dan senaman selalu. Sekiranya anda mengamalkan amalan sukan yang baik, itu adalah satu kaedah untuk anda belajar bertenang. Ia terbukti secara saintifik bahawa senaman fizikal mengetikkan penghasilan hormon yang berbeza yang mempengaruhi mood. Mengurangkan tenaga fizikal yang berlebihan juga boleh membolehkan anda melepaskan ketegangan emosi yang berlebihan yang membuat anda terasa genting atau hampir meletup. Di samping itu, disiplin yang memerlukan senaman atau mana-mana sukan juga merupakan satu cara bagi kita untuk mengekalkan keupayaan kita mengawal emosi diri kita. Ia bukan tentang untuk bersaing dengan orang lain atau bertujuan untuk mencapai kemenangan di semua bidang. Yang penting adalah anda untuk menikmati aktiviti yang kita lakukan dan mendengarkan badan kita juga dalam ruang di mana kita memberi kebebasan.
dengan mengenakan irama yang lebih cepat dan lebih bertenaga. Hanya lebih baik jika ia sesuatu menangkap mata anda atau anda membuat keuntungan. Tetapi jika anda mendapati diri anda dalam pasar ini di mana tiada apa yang anda suka, lakukan latihan ini sendiri di rumah dengan ganti dengan cara kaedah berjalan kaki dengan cepat. Anda boleh melihat bagaimana dalam masa yang singkat anda akan berasa lebih baik dan bertenang. Baik dan bertenang. Ini adalah satu cara kaedah yang baik, itu dengan bersenam. Anda rasa lebih tenang dan lupa seketika masalah anda. Kerana pada ketika anda bersenam itu, anda melupakan sesuatu yang teruk yang berlaku pada diri anda. Ketika anda bersenam, anda fokus pada latihan tersebut. Ini adalah satu kaedah yang baik untuk anda belajar bertenang. Tips yang keempat pula ialah latih diri melalui kekerapan berdoa. Doa bukan sekadar selepas sembahyang, tapi juga boleh dilapaskan selalu di dalam hati. Ini adalah satu cara untuk bertenang. Ambil masa beberapa saat, tutup mata, tenangkan jiwa, lalu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya anda, hati anda ditenangkan selalu, emosi anda tenang selalu, anda ditemukan dengan situasi-situasi yang sentiasa menenangkan anda. Ini bagi orang Islam, anda boleh belajar bertenang dengan berdoa. Bagi agama lain, anda boleh berdoa dengan mengikut agama masing-masing. Ataupun anda juga boleh melakukan meditasi, iaitu duduk bertenang di tempat yang sunyi. Ini boleh dilakukan dengan melupakan seketika masalah anda. Anda hirup udara segar dan lakukan meditasi dengan melakukan pernafasan perlahan-lahan dan belajar untuk bertenang. Tips yang kelima, latih diri bertenang ketika sembahyang, selepas sembahyang dan ibadah-ibadah lainnya. Ini untuk orang Muslim. Dalam Islam juga kita belajar bagaimana untuk bertenang melalui ibadah yang telah kita lakukan. Bekerja, belajar dan berniaga adalah salah satu bentuk ibadah. Cuba tenangkan diri selalu. Be in control. Latih diri anda bertenang selalu ketika melakukannya. Wujudkan keseronokan supaya fikiran anda berfokus. Ada orang rajin sembahyang biasanya sebab dia seronok merasai ketenangan yang timbul ketika sembahyang. Selain itu, anda boleh membaca Al-Quran bagi orang Islam. Dengan membaca Al-Quran, anda memahami maksudnya. Anda juga belajar bertenang dengan membaca baik-baik ayat Al-Quran itu. Dengan surah yang anda baca, anda akan merasai ketenangan yang tidak dapat digambarkan melalui bacaan yang telah anda laksanakan, iaitu melalui pembacaan Al-Quran. Sebagai rumusannya, ketenangan merupakan sumber kekuatan yang terbesar dalam diri kita. Fikiran tenang kamu adalah senjata utama untuk melawan tentangan kamu. Jadi bersantailah. Salah satu pelajaran terbaik yang boleh anda pelajari dalam hidup ialah menguasai cara untuk bertenang. Pelan-pelan, tenang-tenang, jangan ragu, jangan terburu-buru. Yakini saja proses untuk bertenang. Tarik nafas dalam-dalam, jantung ini masih belum pernah menyerah, dan bertenanglah. Bila kita melihat sesuatu dalam keadaan tenang, fikiran kita akan berfikir dengan baik.
Pesan cikgu, jika anda rasa emosi anda tidak stabil, anda tarik nafas dan belajar untuk bertenang dengan kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Tarik nafas dengan kiraan 1 hingga 10. Tarik dan lepaskan perlahan-lahan dan anda akan rasa ketenangan dan rasa kalau anda tidak tenang. Step yang kedua, anda pergi mengambil wuduk. Dengan mengambil wuduk, iaitu mengambil air sembahyang, anda akan rasa ketenangan di dalam diri anda. Jadi, pesan cikgu, belajarlah untuk bertenang kerana ia adalah satu proses untuk anda mengawal emosi dengan bijak. Pesan cikgu, jaga diri, hiasi peribadi seindah namamu. Jumpa lagi kita dengan topik yang lebih menarik di masa akan datang. Sekian, terima kasih.